Ya, pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa Fahri Akbar ini sempat ditangkap pada tanggal 14 Februari kemarin nih karena kasus narkoba, dan hari ini sidang perdananya pun digelar. Ya. Namun tadi hakim sempat men-skors sidang perdana tersebut karena dianggap ada berkas-berkas yang masih belum lengkap seperti itu. Iya, kita akan saksikan tayangannya sekaligus menutup jumpa kita. Tapi sekaligus kami juga ingin mengingatkan bahwa mulai besok Insert Today akan hadir jam 7:30 malam waktu Indonesia bagian Barat. Jangan lupa ya, kita pindah jam tayang nih ke 7:30 malam, oke? Okay? 7:30 malam ya. Dan pemirsa, terima kasih banyak sudah menyaksikan Insert Today. Jangan lupa Insert Pagi juga besok akan menyapa Anda pada pukul 6.30 dan Insert Siang pada pukul 12. Dan sekali lagi, pada pukul 7:30 malam, Insert Today hanya di Trans TV. Milik kita bersama. Drama penangkapan Fahri Akbar atas kasus penyalahgunaan narkoba memasuki babak baru. Hari ini tanggal 15 Mei 2018 sekitar pukul 12 siang lewat 25 menit waktu Indonesia Barat, putra dari Ahmad Akbar ini datang mengenakan kemeja putih dan celana hitam. Pria 36 tahun tersebut dikawal oleh petugas Rumah Sakit Ketergantungan Obat atau RSKO menuju ruang tahanan. Siang tadi, tak banyak kata yang terucap dari Fahri Akbar, meski begitu dirinya sempat merespon pertanyaan dari awak media mengenai kondisinya terkini. Tak berselang lama, kini giliran sang istri yang terlihat datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Renata terlihat menggunakan baju berwarna putih senada dengan pakaian yang dikenakan oleh Fahri. Namun sayang, saat menuju ke ruang tahanan untuk bertemu sang suami, Renata memilih diam dan hanya memberikan senyuman tipis kepada awak media. Selama menemani suami menjalani sidang pertama, Renata diketahui membawa sebuah tas berwarna hitam. Nyatanya di dalam tas tersebut, Renata telah menyiapkan makanan khusus untuk suami tercinta. Sidang pertama yang dipimpin oleh Hakim Asyadi sembiring dengan agenda pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum itu harus terhenti lantaran surat kuasa untuk tim hukum dari pihak Fahri belum lengkap. Hakim meminta tim kuasa hukum yang dipimpin oleh Sandi Arifin itu melengkapi surat kuasa. Selain itu, saat persidangan, Hakim sempat menegur jaksa yang memakaikan rompi kepada suami dari Renata Kusmanto itu. Mengingat Fahri selama ini tidak ditahan di rumah tahanan, melainkan melewati rehabilitasi di RSKO Cibubur, Jakarta Timur. Hari ini surat pembacaan surat dakwaan dari jaksa penuntut umum atas kasus Fahri Akbar. Jadi dalam surat dakwaan tadi yang saya perhatikan dari jaksa penuntut umum itu Fahri Akbar didakwa pasal 111, terus pasal 112, terus pasal 127 undang-undang tentang narkoba dan pasal 60 psikotropika. Ini dari pihak klien kami sudah mengakui perbuatannya, dan untuk agenda berikutnya di minggu depan kita sudah menyiapkan saksi. Sebelumnya, Fahri Akbar ditangkap pada 14 Februari 2018 di kediamannya di kawasan Cirende, Tangerang Selatan. Dari hasil penggerebekan, pihak kepolisian berhasil menemukan satu paket sabu seberat 0,8 gram, 13 butir lumolit, 1 butir kamlet, dan 1 puntung ganja bekas pakai. Yang menyedihkan, Fahri Akbar ditangkap di hadapan istri dan anaknya yang masih balita tepat di hari kasih sayang.